Halo, assalamualaikum Pak Bos. Selamat sore menjelang maghrib. Jadi hari ini kita casting gabus. Belum dapat lah, udah capek muter-muter ya kan. Jadi hari ini saya mau mau tes ya, seberapa long cash real harga 100 ribuan ini Pak Bos, 100 ribu. Saya beli harganya dengan harga 130 ribu. Jadi kita mau coba ya, reel murah itu bisa long cash enggak? Yang jelasnya sih long cash, tergantung berat umpan, panjang joran, dan ukuran benang ya. Pasti long cash, tapi ya kita coba-coba aja lah. Iseng-iseng kita buat video ya kan, mana tahu ada yang nonton, syukur nggak ada yang nonton ya udah, cemana lagi. Jadi kalau jorannya masih seperti biasa ya Pak Bos, kita pakai Daido Emperor 702. Tapi ini udah saya modifikasi nih Pak Bos, udah saya rombak. Yang bawaan originalnya kan dia plastik, ini udah saya ganti busa. Ini kita pakai reel Daido Dynamit ukuran 1000 nih Pak Bos. Kalau untuk PE-nya kita pakai Kenji Piranha ukuran PE1 nih Bos. PE1 X9. Nih. Jadi kalau untuk benang apa umpannya kita pakai Jawes Super Mini nih Pak Bos, yang 2 cm ini. Jadi kita nggak punya timbangan, jadi kalau untuk beratnya taksiran-taksiran aja lah. Paling kurang lebihnya beratnya ini paling 5 graman gitulah. Tapi nggak tahu lah. Nggak terlalu berat, ringan ini Pak Bos. 5 graman gitulah. Jadi kenapa Pak Bos, kenapa ngetesnya nggak pakai soprok kalau pakai Jawes? Karena kita mau ngetesnya ini ada kolam punya saudara saya. Jadi kolamnya itu dalam itu Pak Bos. Jadi kita pakai umpan Jawes aja lah, mana tahu ikan gabusnya tergiur ya kan. Jadi kalau pakai soprok kurang tergiur mungkin sih. Jadi lebih mantap lagi pakai umpan main bawah ya kan. Tapi saya nggak ada. Jadi kita pakai Jawes saja ya. Oke, langsung saja kita tes ya. Oke Pak Bos, ini warna oranye. Ini ke atas ini udah warna hijaunya. Mana kelihatan belum ya? Oke, nampak nih. Nah, ini kok. Nah, ini warna hijau. Hijaunya paling 2 meteran gitulah. Nah, ini warna oranye, cuman oranye-nya udah pudar gitulah. Nah, ini kelihatan mungkin ya kan. Jadi biar kita nggak salah paham, biar pas ya kan 10 meter gitu Pak Bos, ini dia. Yang ke bawah sini warna oranye, yang ke atas ini mana dia? Oh, ini dia. Oke, nah ini udah warna hijau nih Pak Bos. Paling hijaunya pun 3 meter gitulah. Jadi biar nggak salah ngitung lah nanti ya kan. Nah, oren. Oke Pak Bos ya, langsung saja ya kita lemparkan, kita tes lah. Oke Pak Bos ya, ini warna kuning. Oke, udah kelihatan kan? Nah, ini bentar, nah ini paling warna kuningnya ini ya kurang lebih 5 meter gitulah yang keluar. Kita buat aja lah 5 meter. Karena ini udah nampak warna biru ya kan. Kita buat 5 meter aja lah. Ini udah masuk warna hijau. Oke, ini. Nah. Berarti udah 5 meter masuk. Setiap satu warna itu dia 10 meter itu Pak Bos. Ini udah masuk warna ungu, berarti hijau udah masuk semua, ditambah kuning tadi berarti 15 meter ya. Yang udah masuk ke dalam ini udah masuk ke warna ungu. Masih warna ungu nih Pak Bos. Udah warna oranye, berarti udah 25 meter yang masuk lah. Ini oranye warna apa nih? Kayak mana bilangnya? Benang PE yang di atas nih oranye nih Pak Bos. Berarti sudah 35 meter lah.
benang yang masuk tadi nih Pak Bos. Kita tes ya, syukur-syukur sampailah 40 meter. Oke, kita tes lagi. Oke, sama aja nih Pak Bos. Ini kuning juga, berarti 35 meter juga lah masih. Sebenarnya gini Pak Bos, kalau kita pakai soprok mungkin dia lebih berat lagi, bisa lebih jauh lagi ya, beda dengan jawas ini. Oke, kita tes lagi lah. Sama aja Pak Bos, masih 35 meteran. Oke, masih warna kuning juga ini ya, sama seperti tadi. Oke, ya ini. Ya, paling 5 meteran lah, ini udah warna hijau, udah 5 meter yang masuk. Masih warna hijau nih Pak Bos. Up, ini udah warna ungu, berarti udah 15 meter ya. Ini udah warna oranye, berarti ungunya udah masuk, berarti 25 meter ditambah warna oranye ini 35 meter gitulah. Kita tes lagi lah, sekali lagi Pak Bos. Sama aja, masih sama seperti tadi Pak Bos, 35 meteran. Ada, dapat. Belum Pak. Ada. Ada. Gak ada anaknya? Gak ada nampak. Biasanya ada ya, seperti itu ini. Boleh dipancing ya. Kok sama aku gak apa-apa. Dari si bibitnya. Oke Pak Bos, aduh panasnya luar biasa ya. Sampai basah semua nih, baju, topi. Ini masker muka pun basah keringatan. Jadi gini Pak Bos ya, lumayan juga itulah, 35 meter rendah lumayan lah, cukup long cash juga lah. Tapi kalau kita ngetesnya pakai soprok tadi, kemungkinan dia lah mungkin 40 meter gitu mungkin jebol lah, ataupun dapat lah mungkin lebih mungkin mau. Karena gini Pak Bos, kalau kita ngetesnya pakai jawas ini, dia kan nggak mengendung air, maksudnya nggak nampung air lah. Ya segini beratnya, segini aja, nggak nambah. Tapi kalau kita ngetesnya pakai soprok, kemungkinan waduh bisa jauh tuh Pak Bos. Karena ini soprok ini 5 gram. Soprok ini di air dia tenggelam. Kalau udah tenggelam berarti pasti kan masuk air, jadi nambah, bisa mencapai 8 gram nanti. Berarti bisa 40 meter ataupun 50 meter mungkin bisa lah. Apalagi kalau kita ngelemparkannya ikut arah mata angin. Karena saya pernah ngetes pakai reel Kenji The Coral saya, di situ sampai juga 45 meter itu Pak Bos saya ngetes long cast-nya, karena pakai soprok ya kan. Tapi sama aja itu, masalah long cast itu nggak terlalu penting kali lah Pak Bos. Yang penting kita mancing itu ada sambaran, lalu strike. Bener nggak ya kan? Oke buat teman-teman ya, semoga video saya yang tak seberapa ini bermanfaat lah. Jadi apabila ada salah-salah kata, hasil video saya kurang bagus, saya minta maaf Pak Bos. Oke. Salam strike dari anak Medan.